Media pembelajaran angka 11 sampai 19. Iya. Selesai. Halo, assalamualaikum. Apa kabar guru-guru hebat Indonesia dan para orang tua dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Melinda. Kali ini saya akan berbagi tentang media pembelajaran untuk angka 11 sampai dengan 19. Melinda Zone. Meow. Bapak Ibu, sebelum saya memulai untuk pengenalan angka belasan atau angka 11 sampai dengan 19, saya akan memastikan anak-anak mengetahui konsep dari angka 10 terlebih dahulu. Dan saya sudah pernah membahas ini sebelumnya di video saya mengenai media pembelajaran angka 1 sampai dengan 10. Nah, setelah itu saya membuat ya media seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan kedua sisinya ya. Jadi saya buat sebelah ini 11, kemudian dibaliknya adalah 16 seperti itu. Nah, saya meminta anak-anak untuk memasukkan bunga ini ke dalam potnya seperti ini dan meminta anak-anak untuk membaca angka ini. Ini angka berapa ya? Nah, ini adalah angka 11. Kemudian saya akan meminta anak-anak untuk memasukkan sticknya ke dalam sembari menghitung. Jadi 10, 11 seperti itu. Nah, ibarat kalau 16 bagaimana ya? Maka kita memasukkan 10 ya bunganya, kemudian menghitungnya ya, menghitung maju 11, 12, 13, 14, 15, 16 seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, jadi pot bunga ini dia ada dua sisi. 11, 12, 13, 14, 15. Maka kalau kita balikan seperti ini jadi 16, 17, 18, 19, 20 seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk media pembelajaran lainnya adalah memilih ya jumlah dari gambar yang sudah disediakan. Jadi saya minta anak-anak untuk menghitung jumlah gambar ini. Nah, kita membiasakan anak-anak untuk menghitung dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah. Jadi kita mulai dari yang atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan setelah itu menanya anak-anak yang mana ya angka 11. Kalau mereka menunjuk angka 11 yang ini, kita minta anak-anak untuk menjepitkan jepitan kain ini seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya sudah menyediakan 4 lembar seperti ini ya. Ini jumlahnya ada 12, kemudian ini 14 dan ini 15. Nah, setelah angka 15 kita beralih ke angka 16. Di sini saya coba menyediakan ya media pembelajaran yang lain, yaitu dengan meminta anak-anak mengetahui susunan dari angka 16. Jadi di sini saya mencoba untuk memberikan pemahaman kalau 16 itu adalah 10 dan 6. Seperti itu. Di sini saya sudah menyediakan koin. Nah, koin ini kita bisa letakkan di sini. Kemudian kita minta anak-anak untuk menghitung ya
berapa lagi ya kira-kira kancing yang dibutuhkan agar kita mendapatkan angka 16 ini. Nah, kita suruh anak-anak untuk meletakkannya seperti ini dan menghitungnya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan kartu untuk angka 17, angka 18, dan angka 19. Iya, kemudian untuk media pembelajaran yang terakhir adalah angka kereta api. Di sini, anak-anak bisa diminta untuk menyusun angka ya belasan ini secara berurut ya. Kita mulai dari kepala kereta apinya, kemudian angka 11, 12, 13 ya, 14 ya, atau kita bikin secara panjang ya Ibu, sampai nanti akhirnya adalah 20. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti video ini, dan saya harap video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang teknik dari pengajaran angka 11 sampai dengan 19. Saya yakin masih banyak teknik-teknik yang lain-lain, tapi dengan teknik ini, teknik yang saya persiapkan, kiranya bisa menambah, memperkaya cara pengajaran kita terhadap Ananda ataupun anak-anak murid. Saya Melinda, mohon undur pamit. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.